Sementara itu, Satgas Preventif Pemilu 2024 Polri menyebut pihaknya melibatkan sebanyak 271 personel Mabes Polri dan 1.000 lebih personel dari Polda Metro Jaya untuk mengamankan debat perdana. Jumlah personel yang dikerahkan ini terdiri dari Mabes, kemudian juga dari Polda Metro Jaya. Ya, jadi dua, dan ini termasuk dari satgas-satgas yang ada di pusat maupun yang ada di wilayah. Kita sama-sama, ya. Jumlahnya sekitar, kalau dari kita, dari Mabes, nanti ada 271, kemudian dari Polda Metro Jaya, ini sekitar seribuan demikian.